Jembatan Kutai Kartanegara yang menjadi ikon Kota Tenggarong memiliki panjang 710 meter dengan bentang tengah 270 meter. Jembatan ini sering menjadi penghubung warga dari Tenggarong menuju Samarinda, begitupun sebaliknya. Jembatan ini serupa dengan jembatan Golden Gate, California, Amerika Serikat. Meskipun jembatan ini pernah ambruk pada tahun 2010 dengan memakan korban jiwa yang cukup besar. Namun kini, Kabupaten Kutai Kartanegara menggelontorkan anggaran sebesar 6,8 miliar rupiah untuk perawatan dan pemasangan lampu hias agar tampilan pada malam hari lebih menarik. Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, mengatakan, pemasangan aksesoris tersebut rencananya akan rampung pada Desember 2020 ini dan akan menjadi daya tarik bagi warga lokal maupun luar. Konsepnya secara keseluruhan sebenarnya nanti jembatan itu bisa dijadikan seperti tempat iklan. Jadi, tapi ini karena anggaran kita masih terbatas, tahun ini belum seperti itu, hanya lampu-lampu saja. Pemainan lampu-lampu, tapi ke depan dia bisa seperti apa ya, bisa seperti nomiko besar itu nanti bisa ada. Kompas TV, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.